Inilah keseruan lomba yang digelar warga Wonolopo RW 4, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Warga pertama kali menggelar lomba tarik tambang antar RT. Ada 8 RT di wilayah RW 4 Wonolopo andil dalam lomba ini. Dalam permainan ini, mereka yang kuat berpeluang menjadi juara. Sorak-sorai warga mewarnai saat perlombaan berlangsung, bahkan banyak juga bapak-bapak yang jatuh tersungkur karena tidak kuat menahan tarikan lawan. Tidak kalah menarik, ibu-ibu PKK RW 4 di Wonolopo ini rela basah kuyup saat mengikuti lomba estafet air. Gelak tawa penonton pun pecah saat melihat air yang dituangkan tidak masuk ke dalam wadah, namun justru mengenai muka peserta lomba lainnya. Tidak sampai di situ, lomba yang mencuri perhatian warga adalah lomba menangkap bebek dengan mata tertutup. Lomba yang diikuti oleh bapak-bapak dan ibu-ibu ini mengundang gelak tawa penonton saat mereka mencoba menangkap bebek. Kami bersama ketua panitia sangat mendukung sekali acara seperti ini dan semoga di wilayah kami semakin hebat, semakin berkualitas, semakin maju. Berarti semua warga ikut banyak partisipasi? Ya, semua warga berpartisipasi dari anak-anak sampai balita sampai orang tua semua mensupport acara ini. Dalam perlombaan menang kalah adalah hal yang biasa, yang terpenting warga terhibur dan lewat lomba memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia bisa menjadi sarana memperkuat kerukunan dan kebersamaan antar warga. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.